Kecelakaan mengerikan terjadi di Jalan Hasyim Asyari, Cipondoh, Tangerang pada Kamis 31 Oktober 2024 sore. Dikutip dari Kompas.com, satu unit truk box berukuran besar menabrak sejumlah mobil dan motor. Dari video yang beredar, truk tersebut berulang kali melaju melawan arus seusai menabrak sejumlah mobil dan motor. Sejumlah warga mencoba menghentikan laju truk tersebut. Namun, sang sopir tetap melajukan kendaraannya tanpa memedulikan kendaraan yang berada di depannya, sehingga sejumlah pengendara motor terpental ke aspal jalanan. Laju truk itu akhirnya terhenti persis di Tugu Adipura, Jalan Raya Veteran Kota Tangerang. Beberapa kendaraan seperti mobil taksi, sepeda motor, dan warga mengepung truk tersebut. Kemudian warga beramai-ramai memecahkan kaca truk dan memukul sopir ramai-ramai. Akibat amukan massa itu, sopir truk dilarikan ke IGD di sebuah rumah sakit. Kepolisian saat ini tengah mendata motor dan mobil yang menjadi korban sopir truk itu, termasuk jumlah korban luka maupun tewas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.